dengan Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika RSMM tentang pelayanan kesehatan pasien di Timika. Guna menjawab permasalahan kesehatan Duga, Pemerintah Kabupaten Duga melakukan kerjasama MOU dengan Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika atau RSMM tentang pelayanan kesehatan pasien. Menurut Pejabat Bupati Duga, Namia Gwijangge menjelaskan, kerjasama ini menjawab pergumulan panjang mengenai permasalahan kesehatan Duga. Karena kesehatan sangat penting dan utama. Dengan sehat, maka kita bisa membangun Duga. Karena sesuatu yang kita bangun dengan susah payah, dengan energi segala macam kita curahkan untuk bangun segala sesuatu, tapi kalau kita tidak sehat, maka kita tidak bisa menikmati segala sesuatu yang kita rencanakan, kita bangun. Maka kesehatan ini sebagai satu landasan sangat penting dalam kehidupan kita. Kita sehat, tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, roh kita sehat, seluruh hidup kita sehat. Maka kita bisa melakukan segala sesuatu pekerjaan. Sementara itu, Direktur RSMM Timika, Joni Ribotandisau, menyambut baik kerjasama ini dan akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Nduga yang ingin berobat. Sehingga kerjasama hari ini bisa terlaksana. Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati dan rombongan, Bapak Ketua DPR, Kepala Dinas, dan Kepala Suku yang sudah memberikan kepercayaan kepada Rumah Sakit Mitra Masyarakat untuk melayani masyarakat Kabupaten Duga. Amen. Itu saja dari kami, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini akan berlanjut setelah tahun 2024. Ya. Selanjutnya itu Ketua DPRD Nduga, Ikabus Gwijangge mengatakan terobosan yang dilakukan pejabat bupati sangat baik. Ini menyangkut masyarakat sehingga kami tidak halangi beliau, tetapi bagaimana cara kami juga dorong sama-sama supaya beliau punya pikiran seperti hari ini bisa lakukan di Kabupaten Nduga. Dan kami sangat senang karena beberapa hari yang lalu banyak masyarakat yang mereka alami hal-hal yang kurang bagus, pelayanannya sangat mempersulit dan lain-lain, sehingga hari ini sangat mempermudah bagi masyarakat kami Kabupaten Duga. Akhirnya selaku Kepala Suku Duga, Elipanus Wosareak mengapresiasi langkah yang diambil oleh pejabat bupati karena jaminan kesehatan tersebut yang ditunggu oleh masyarakat Duga. Salah satu terobosan yang luar biasa, saya Kepala Suku Duga sangat apresiasi dengan Pak Bupati. Karena hal ini yang selama terbentuk kabupaten sampai dengan ini, kami mengharapkan masyarakat kami untuk diselamatkan yang tersisa. Tetapi Tuhan baik, hari ini telah terlaksana. Sehingga saya mewakili masyarakat saya, Suku Duga, saya mengucap syukur karena semua Tuhan baik melalui ketersediaan Pak Bupati, Namia Gwijangge melaksanakan hal ini. Satu, dua. Pemirsa informasi.